Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama dengan Cemimin yang pastinya akan memberikan informasi terupdate dari Arya Saloka dan juga tentunya dari Amanda Manopo. Nah, sahabat Mimin, yang dimana kabar terbaru dan juga terupdate saat ini tentu saja hadir dari Arya Saloka dan juga Amanda Manopo, yang tentu saja semakin menyita perhatian publik berkat akting dan juga kepiawaian dari Arya Saloka dan juga Amanda Manopo. Tentu saja mampu mengangkat nama mereka hingga saat ini menjadi viral dan juga trending di sosial media. Namun tentu saja ada hal yang sangat begitu mengejutkan, yang dimana terdapat di beberapa ungkapan dan juga unggahan dari Arya Saloka dan juga Amanda Manopo yang kini viral di media sosial mengenai beredarnya sebuah kabar dan informasi mengenai Amanda Manopo yang sampai-sampai meneteskan air mata selepas acara tadi malam. Nah, kira-kira apa yang terjadi terhadap Amanda Manopo? Namun sebelum lanjut ke isi video dan juga pembahasannya, bagi kalian yang baru saja bergabung ataupun menemukan channel ini, silakan tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan info-info terupdate tentunya dari channel ini. Diungkap dan juga dijelaskan secara langsung oleh Arya Saloka bersama dengan Amanda Manopo. Isak tangis haru Amanda Manopo pecah saat lepas acara tadi malam, yang dimana disitu tentunya akhirnya terjawab sudah saat semuanya diceritakan oleh Amanda Manopo perihal tetesan air mata kebahagiaan yang sampai menetes di pipi dari Amanda Manopo. Ternyata lantaran Amanda Manopo sampai-sampai terharu dengan unggahan Arya Saloka yang memberikan sebuah clue dan juga postingan lewat akun sosial medianya ketika mereka masih bersama dengan baju couple, yang tentunya membuat Amanda Manopo sampai terharu. Nah, sahabat Mimin selalu berikan dukungan terbaik dan juga doa terbaik bagi Arya Saloka dan juga Amanda Manopo. Dan silakan tinggalkan pesan dan pendapat kalian lewat kolom komentar yang telah disediakan. Mimin pamit dan undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.